Jakarta loh ini. Di Jakarta tol ciko yo gini keadaannya mah. Lengang eh. Lengang ya? Ya. Alah dek, selilah dek. Saya langsung lah cendu dek. Wah, alah bang. Langsung dek. Saudara-saudara, hari ini kita menikmati hasil perjuangan Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, di mana tol Pekanbaru Dumai sudah beroperasi hari ini dalam suasana pre untuk beberapa waktu ke depan. Sehingga alhamdulillah begitu menyenangkan perjalanan Pekanbaru Dumai, membuat kita adem. Baru hari ini dibuka kilometer 140, kecepatan rata-rata 120. Tidak ada bergelombang, hanya sedikit ada percik-percik kecil kedengaran di ban mobil. Mudah-mudahan kita selamat sampai ke Kota Dumai. Dan insya Allah sore nanti juga kita akan kembali menikmati enaknya perjalanan Dumai Pekanbaru. Luar biasa. Driver yang sangat berpengalaman. Hah, cepet ke punggung awal dulu ya. Eh, kemana? Iya, ke punggung ya. Bisa terbang ke jurang. Iya, iya. Itu pacana. Ah, wala deh nak. Eh, dah jauh ke dah. Tak bawa pe boleh. Sabi tais. Ya luar biasa. Press area. Dia juga. Rugi ya juga. Negara rugi, masyarakat rugi dong. Rugi, rugi. Apa? Tak bisa beresmen. Ya. Grasping into a lie.
Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah.